Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel. Masuk. Anda mau keinginkan mingguan banyak ni atau banyak ini atau banyak ini? Yau, hanya satu langkah mudah, hanya hantarkan 3 maklumat penting ini. Nama penuh, nombor telefon, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Ingat guys, jangan cancel. Teruskan support Abang Grab Channel guys. Thank you guys. Thank you guys. Stay tuned. Okay guys, pagi hari baru lepas drop off dekat Job Airport, 17 km, 22 minit nak on the way pick up. Jauh tak jauh? Jauh lah juga. Dah turun dengan dia, dah drop dengan Giant ni. Ni nak pergi pick up, satu job lagi guys. Job ni lain macam guys, sebab nak pick up 7 minit tak apalah kan, 3.4 km. Pick up kat pickup dia dekat ni guys, dekat KTM ada 3. Kau tengok baca mesej dia guys. Kau baca mesej dia, kau baca mesej dia, asyik macam aduh mak syadu lah pula bila dah cakap macam ni kan. Salam bang, boleh tak datang je kat KTM batu 3 ni, bateri saya dah 2% je. Alamak. So wait ya bang. So I don't have a vehicle to go to Alam Budiman apartment. Oh lain macam guys, bila dia buat macam ni kan, kau rasa sebesalah pula nak cancel. Iya guys, kau rasa sebesalah. Orang dah mention macam tu kan, dah minta tolong. Sebab dia tahu satu bateri dia tak ada, satu dia tahu tak banyak driver, susah dapat Grab driver. Lepas tu kalau lah Pak Karim cancel, mana dia nak codak bateri, nak booking baru kan. Itu yang masalah dia. Jadi sebagai grab car driver ni, ni lah sebesalah jadi dia. Itulah dia. Tapi itulah, kadang-kadang bukan sebab duit guys, sebab ihsan sesama manusia. Ini Pak Karim ajar kat korang lah. Kadang-kadang ada benda yang korang rasa ui high fare bagus apa semua kan, tapi ada masa bukan sebab duit semata-mata guys. Once yelah orang minta tolong kat kita, once kita dapat tolong orang tu, ia satu kepuasan. Satu kepuasan, dia bukan sebab duit guys. Sebab itu yang Pak Karim rasa lah. Pak Karim nikmati lah, nikmati rasa dapat tolong orang tu, dia punya kepuasan, nikmat kepuasan dia lain guys, lain. Tapi itulah, bagi orang yang rasa ya apa ni tak berbaloi kan, alah cancel je. Ikutkan pergi ke sana, alhamdulillah job pun belum tentu ada lagi ni, dah lah hujung kan. Boleh tahan juga ni kat U10 ni. Tapi bila dah rider cakap macam tu, dimension macam tu, kita pun jadi takpelah. Takpelah, kita bantulah orang malam buta ni kan. Dah malam buta pukul 9, habis pukul 9 malam guys. Bersama dengan Pak Karim di Abang Grab Channel. Yang menariknya, dia minta jangan cancel. Bukan, senang kata jangan cancel lah, minta tolong datang je. Sebab bateri dah habis, tinggal 2% je. So, itulah. So Pak Karim buatlah video ni untuk korang, untuk tatapan korang, supaya korang nampak the real case, the real situation. Yang mungkin korang tak tahu, yang mungkin kebanyakan orang tak tahu. Dia bergerak buat kerja, apa boleh kan? Dia tak tahu cerita sebaliknya. So apa yang ada dalam video Pak Karim ni semua real story guys. Real story yang mungkin korang tak pernah jangka pun. Ada video-video Pak Karim yang rare, yang super rare. Mungkin kau cakap tak jangka leh, betul ke? Tapi ini real, no fake. Tak ada plan-plan, bukan plan ni. Ini tak ada plan. Ini benda ni memang telah dirancang oleh Allah SWT. Nak tunjukkan ke korang bahawa benda ni memang ada, terjadi. Real situation dalam dunia e-hailing. Jadi kau boleh nampak lah, at least video yang Pak Karim tayangkan tatapan korang untuk penonton-penonton setia, subscriber-subscriber Abang Grab Channel. So inilah dia guys. Dengan hadap jam dia, jam teruk tadi naik Pak Karim daripada airport ke sini. Sebaik 45 km.
Kalau lah 60 km, dah lah pick up jauh. Tadi kan daripada airport kan, ha, ni pun dah lah malam. Hari Sabtu ni cak, tak tahu lah hari jam sedunia ke apa ke. Daripada pagi tadi tengah hari memang jam gila-gila kan. Aku tak tahulah, Pak Karim rasa hari jam sedunia kan. Sejak daripada hari raya, sejak seminggu raya tu, memang rasa dia punya jam dia lain macam. Pak Karim pun naik pelik. Mana datang kereta-kereta ni semua? Jam dia lain macam, mendadak dia kan. Tapi dulu-dulu pun lebih kurang juga. Sebab kita dah biasa 2 tahun PKP kan. Jadi job lengah. Sekali dia datang balik back to normal. Kau rasa? Okay guys, itu dia guys. Kita nak pergi on the way pick up rider kita di KTM Batu 3 ni guys. So kita datang lah dengan harapan dia tak cancel lah. Dengan harapan dia tak cancel, jangan aku sampai-sampai dia pergi cancel. Nah ya Pak Karim, kita datang dengan senang hati, dengan berbesar hati nak datang nak pick up dia. Tahu-tahu kena cancel. Oh nah ya Pak Karim, aduh, kecewa. Tapi tak apa kan, Pak Karim tahu dia tengah susah hati lah. Yang berarti tak ada driver Grab suat dapat, tak dapat kena cancel. Dia dah risau. Ada yang tak balik, ada tidur kat KTM nanti kan. Okay guys, kita dah nak menghampiri, kita nak layan cakok lu. Okay guys, nanti kita sambung eh. Oi, kilang gula CSR Batu 3 ni. Kawan Pak Karim ada kerja kat sini ni. Engineer. Gajinya besar, orangnya juga besar. Tapi tak apalah, itu rezeki lah guys. Rezeki kita lah, rezeki kita. Lagi 2 minit lagi kita nak sampai. 1 minit lagi nak sampai lah, dekat lah ni KTM yang Batu 3 ni. Harap-harap dia tak jumpa, dia jumpa dengan Pak Karim lah. Jangan dahnya bateri dah hilang. Dia pun tak tahu kereta mana yang nak datang pick up dia. Sudah. Okay, kita dah nak sampai ni guys. Minum air dulu. Minum air teh dulu. Pak ni ada bawa air teh guys. Air teh dalam kolih, dalam kolih yang tahan panas, tahan sejuk. Kolih. Entah mah. Marvelous. Teh. Rinduan. Okay guys, kita dah sampai kat sini. Harap-harap dia jumpa lah. Ada. Tu. Kau kata kau nampak lah. Tu dia tak. Okay. Hai. Lama ke tunggu kat sini? Tak jumpa. Bila you mention cakap bateri tinggal 2% tu, dah risau pula saya. Itulah. Daripada mana? Balik kampung ke? Boleh lah. Tapi sekarang keluarga. So sana belajar ke apa? Study. Study UATM. Tak. Tak dekat ni setiap Puncak Alam kan? Tak. Bukan, U10, sorry. Saya ke apa tu? Oh, si you belajar kat Perak. Okey. Terus ah. Mesti saya nak dia nanti tak ada booking dah.
Tak, minggu ni pun driver banyak tak ada ni. Sebab kena banyak yang saya pick up, banyak rider cakap susah dapat Grab. Dan hari ni pun jam teruk. Tak tahu kenapa. Daripada pak tengah hari tadi jam teruk dia macam kat KL, Klang Valley ni. Orang daripada luar datang cuti ke apa, tahu lah. Tercenggu dua lane je. Itu yang masalah sangkut tu. Mata tempat hari ni memang macam teruk. Saya tak tahu, mungkin takut orang luar beraya ke belah-belah Klang Valley ni kot. Sebab hari ni memang ketara, lain macam. Sebab saya drive daripada pagi pukul 10 hari, memang mata tempat memang macam gila-gila. Wah, weekend. Tapi tu lah, ketara sangat. Dia punya jam tu lain macam. Saya tengok sini pun teruk lah. Ikutkan tadi kita start daripada sebelum saya lencung ke kiri kan. Haa, tu dah jam lah. Sini sampai ke depan ni, dekat-dekat 2 kilo jam dia. Ni daripada ni kita ikutkan dekat 3 kilo jam. Lepas saya dah lari ke tepi lencung ke sini, lari ke sini. Nampak sini jam lah. Ayan. Cacing lah.
4 eh. Bang, grab drop off blok 4 bang. Grab drop off. Blok 4. Ada owner lah. Ha? Owner. Ah, ini owner lah. Kalau tinggal cakap visitor dia minta macam-macam. Asyik. Ini betul sini ya. Ke yang mana tu? Kalau in kanan. Okey. Gol 4. Yang mana logo dia yang 4 pun tak nampak. 6 yang ni kot 4. This one. Tadi you memang tag 4 kan? Belum 4 betul lah. Yang ni. Kalau ikut map yang ni. Masalah ni mana dia punya logo ni tak ada 4 pun. Tapi kalau ikut map yang ni lah 4. Betul? Ha? Betul? Sebab yang ni 6. Ni blok 5. Ya, sebab tak berhenti. Belakang tu. Sebab sini one way tau. Sebab tu saya kata tadi saya nak pergi sana tadi. Yang ni kot. Salah sini tak boleh masuk. Yalah yang ni lah. Kita tengok yang ni. Yang 4 ni kot. Mana dia punya logo pun tak ada lah. Blok ni 4. Blok 4. Blok 4. Tol tadi ada lalu tak? Tol tadi RM1.90. So total 38.20 sen. 38 tak apa. So baki RM2. Yeah. Okay, terima kasih. Selamat bercuti hari raya eh. Okay guys, kita dah sampai ke sini. The drop off. Kita nak jauh cincang. Ada jauh B2B guys. Wih, tapi dia ada incentive oh. Ada incentive kau tengok. Oh, incentive dia RM4.20. Ah, masuk lah. Pick up dia jauh ni. Tengok pergi lo. Ah, nak sebaik 5 minit 1.8 minit. Okey lah guys, nanti Pak Kerim kalau ada cerita menarik, apa Kerim ikutkan lagi. Okey guys, check it out guys. Oh. Bye-bye. Salah dia ni, jalan dia one way ke two way ni, aku tak tahu. Okey, bye. Check it out. Bye.